di segmen terakhir di live event Presiden Pilihan kita. Kita akan kembali menuju ke kantor KPU Pusat untuk melihat perkembangan atau situasi terkini rekapitulasi suara nasional. 90156. Demikian berita acara rekapitulasi untuk Provinsi Kalimantan Timur kami sampaikan, ditandatangani oleh kelima anggota komisioner, ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor 1 Rahmat Subandi dan saksi pasangan nomor 2 Tamrin, serta di dalam rekapitulasi tidak ada keberatan yang diajukan oleh para saksi sehingga tidak ada catatan keberatan. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan saksi nomor 2. Ada catatan? Ya, terima kasih. Saya kira setidaknya ini dari komparasi data waktu pileg lebih baik ya. Kemudian yang ingin apa kami minta konfirmasi adalah penjelasan tentang tingginya. Ini tingginya surat suara tidak terpakai. Ya, saya kira karena ini berbasis pada DPT plus 2%, sehingga barangkali perlu dicatatkan bahwa harus ada langkah yang mendasar tentang upaya perbaikan dalam rangka menyusun DPT akan apa DPT akan datang. Apakah mau ya khususnya nanti kan sebentar lagi mau pilgub di Kaltara ya. Jadi saya minta kami minta ini juga menjadi menjawab soal itu. Jadi setiap tahapan pemilu adalah ada hal yang jadi tidak memendam semua apa masalah yang kemudian kita lanjutkan ya. Tapi saya kira ini satu hal yang kesempatan karena ini rata-rata angka suara-suara tidak terpakai tinggi dari DPT dari cadangan suara-suara. Nah ini saya kira menggambarkan bahwa memang ada yang tidak terpakai. Kita juga tidak menang, tapi ini adalah upaya yang bisa dimulai dalam rangka perbaikan DPT. Saya kira itu dan yang menarik ini adalah di Kutai Kartanegara. Ya, bukan di Samarinda atau di Balikpapan Ketua. Ya, ini Kutai Kartanegara. Ya. Nah, ini saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik. Bawaslu, ada catatan? Oke, silakan direspon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan. Selanjutnya dapat kami sampaikan kenapa itu tinggi, karena memang ada penurunan tingkat partisipasi masyarakat di Kalimantan Timur dari pileg yang lalu. Kalau pileg yang lalu mencapai 74%, sekarang hanya kalau kita lihat di ini hanya 62% lebih. Sementara di daftar DPK itu sudah kita masukkan, kita mengalami peningkatan jumlah pemilih, tetapi kemudian partisipasi masyarakat lebih sedikit. Mungkin itu. Itu Pak. Oke, Pak Ferry. Jadi karena pemilihnya datang ke TPS itu sedikit, maka surat suara yang digunakan juga sedikit. Kira-kira itu yang mau dijelaskan tadi. Ya, artinya ini Ketua bagus untuk catatan. Kenapa? Karena saya kira Kaltara itu akan harus menjadi era baru dalam pilgub yang akan datang, yang harus saya kira berbasis pada data yang benar. Saya kira data pileg dengan pilpres bisa menjadi dasar untuk menyusun ini. Ya. Tentu atas bimbingan Ketua KPU, jangan jalan sendiri. Nanti kualat ya, mengalir. Nanti itu tergantung dengan undang-undang yang baru, Pak. Karena Undang-Undang 32 masih merekomendasi basis datanya diminta lagi kepada pemerintah daerah. Jadi kalau sekarang digunakan basis data yang kita kelola, itu jauh lebih bagus, Pak. Baik ya, cukup catatannya. Silakan Pak Nasrullah. Iya, Kaltim
kalau kami lihat agak lumayan jalan proses pemutakhiran itu, kalau kita pelajari data, lumayan. Dan nampak-nampaknya surat suara yang tidak sah relatif ini juga, artinya tingkat keberhasilan sosialisasi lumayan. Hanya saja di kota Samarinda itu mencapai surat suara ada sekitar 4.000 yang tidak sah. Nah, jadi butuh penjelasan saja apa menjadi penyebab 4.000 itu sehingga dia lebih menonjol ketimbang beberapa daerah-daerah lain. Itu saja, selebihnya bagus Kaltimnya. Silakan direspon. Sebentar, mungkin data akan dilihat. Samarinda untuk 4.000 ya. Samarinda memang paling banyak jumlah penduduk yang ada di Kalimantan Timur dibanding kabupaten atau kota lainnya. Karena itu merupakan ibu kota. Hanya 400 ya Pak? 4.100. Di belakang. 60 jumlah suara yang tidak sah. Ya. Jadi karena itu rekap berjenjang Pak, itu hasil yang kami dapatkan gitu. Kerusakan itu bisa jadi tidak sahnya terbaca kalau di beberapa TPS yang kami lihat coblos kedua-dua, kita tidak sah. Dari segi jumlah banyak, tapi persentase tidak itu yang paling banyak. Jadi mungkin juga susah juga menjawabnya Pak. Tapi klasifikasinya paling tidak 4 yang sudah diungkap pada yang sebelumnya. Ada yang karena memang dua-duanya dicoblos, ada yang tidak sama sekali dicoblos dan sebagainya. Saya pikir cukup Pak Ketua. Cukup ya. Silakan saksi nomor 1. Cukup? Ya. Terima kasih. Dengan demikian maka untuk rekapitulasi Provinsi Kalimantan Timur dan di dalamnya ada Kalimantan Utara, kita nyatakan ditetapkan. Kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, kami memberi apresiasi dan dipersilakan untuk kembali. Ya, itu dia tadi baru saja kembali disahkan. Ada provinsi yang ke-24, ini gabungan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, sehingga nanti hanya menyisakan lagi kurang lebih 9 provinsi lagi yang mudah-mudahan bisa selesai malam ini atau mungkin besok pagi. Saya selesai baik. Terima kasih, Bu Khofifah. Ya, terima kasih.